قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم مدارين آمين خرج على ثور الأنصاري الهوي ثوبان مهول فقتله فاحتمل فورا من مكانه فأقام عند الجن إلى أن رفعوه إلى قاضيهم فادعى عليه ولي المقتول فأنكر فقال له القاضي على أي سورة كان المقتول فقيل على سورة ثوبان فالتفت القاضي إلى من بجانبه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تزين لكم فاقتلوه فأمر القاضي بإطلاقه فرجعوا به إلى منزله وفي واقعة أخرى قال شيخ الجن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ومن تصور منكم في سورة غير سورته فقتل فلا شيء على قاتله ما سي من شريطة دنجين Pernah Al-Imam Sufyan al Keluar Keluar ular ya. Keluar ular Yang mengejutkan Pada Imam al Al-Ansari Lalu dibunuhnya Terkejut, kaget Lalu dibunuh Fahtumilah fauran min makanih hanya indal jin ila an diangkat masalah ini ke pengadilan jin. Fadda'a alai waliul maktul fa'angkar Maka walinya yang terbunuh Mengaku kesalahan atas al-thawri Maka Imam al membantah Lalu Gaudi berkata Bertanya kepadanya Ala ayi surat al maktul Yang terbunuh ini Saat itu Sedang menjelma atau tidak Itu jin Gambarannya apa saat terbunuh hanya dijawab Fakila ala surat itu Ular ya, Sedang menjelma seperti ular Falta fatal qadhi Maka si hakim tadi itu Menoleh kepada yang di sampingnya Yang di sampingnya ngomong Sami itu Rasulullah SAW Ya gul Aku mendengarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Man lakum faktulu. Siapa yang menyerupakan untuk kalian kepada kalian Faktulu maka bunuhlah Artinya kalau ada jin yang menyerupai sesuatu Datang kepada kalian Faktulu maka bunuh Hanya diperintahkan oleh si hakim tadi itu dibebaskan Bebas Farajau bihila manzile. Maka mereka pulang dengannya ke rumahnya. Wafi wakiatin ukhro dalam kejadian yang lain. Kiai Jin, kiainya, ulamanya berkata sami tun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Aku pernah mendengar Nabi berkata kepada kami, berkata kepada kita, suratin Siapapun yang siapapun daripada kalian menyerupai sesuatu bukan wujudnya, nah, maka ter, dibunuh maka tidak ada hukuman apapun kepada yang membunuh. Nah, artinya apa? Karena yang membunuh nggak mengetahui nah, seakan-akan gini. Ada orang, kalau kita bunuh kita ada tuntutan jelas. Kenapa? Membunuh. Nah, tapi kalau orang ini bisa berupa wujud jadi pohon atau jadi binatang misalnya, ada yang ngabet dengan pedang. Ternyata manusia yang menjelma pohon atau apa apa terbunuh. Kan orangnya nggak tahu, dia tidak bermaksud membunuh orang. Dia bermaksud memotong pohon atau misalnya membunuh binatang, ternyata itu adalah manusia yang sedang menjelma. Misal ini, nah, maka nggak ada hukuman. Kenapa? Enggak oh, tahu. Sama dengan binatang menjelma sesuatu, ada yang membunuhnya menjelma binatang misalnya atau pohon misalnya, ada yang memotong atau yang membunuhnya, maka tidak ada hukuman bagi yang membunuh. Kenapa yang membunuh nggak tahu? Itu yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Nah al tadi itu ya, Bebas dari hukuman ya, Bebas dari hukuman Di pengadilan jin Ini sama dengan cerita yang kemarin Bagaimana seorang sahabat Tadi itu ketika kurang dari Khandak melihat ya, Istrinya berdiri ya, Di antara dua pintu. Hanya si suami tadi itu gram. Gram ingin melemparkan tombaknya atau memanahkan anak panahnya kepada si istri tadi itu. Karena apa? Termakan api cemburu. Nah, akhirnya katanya istrinya, jangan dulu, masuk rumah." Lihat. Nah, setelah masuk rumah, melihat ular kasur sama suaminya tadi ular tadi itu ditusuk keluar melihat yang di luar ya, ter terbunuh. Nah seperti itulah ya, artinya apa ya, kalau sudah ular tadi itu terbunuh bukan gambaran apa apa uh, jin yang menjelma ular terbunuh maka tidak ada uh, apa hukuman bagi yang عن العباس بن راشد رحمه الله عليه قال: نازل بنا عمر بن عبد العزيز فلما رحل قال لي مولاي اخرج معه شيئه فخرجت معه فمررنا بواد فيه حية ميتة ملقاة على الطريق فنزل عمر فدفنها ثم ركب وسنا فاذا نحن بهاتف يقول يا خرقاء يا خرقاء نسمع صوته ولا نرى شخصه فقال عمر اسالك بالله ايها الهاتف ان كنت مما يدهر الا ما ظهرت واخبرتنا ما الخرقاء فقال هذه الحيه التي دفنتموها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها يوما يا خرقاء تموتين بفلات من الارض فيدفنك خير مؤمني اهل زمانه فقال له عمر من انت يرحمك الله فقال انا من الجن السبعه الذي بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي Fagala Umar Allahu anta samita hadha min Rasulillah Gala na'am Fajama'at aina Umar Diceritakan dari Abbas bin Rashid Beliau berkata Datang kepada kami Umar bin Abdul Aziz Sena Umar bin Abdul Aziz Berarti setelahnya apa? Setelahnya Sena Hasan bin Ali Ya setelahnya Zainal Hasan bin Ali bahkan setelahnya ya Zainal Omar bin Abdul Aziz ya. pernah melakukan perjalanan ya, Zainal Omar bin Abdul Aziz melakukan perjalanan Abbas bin Rashid memerintahkan kepada budaknya ukhruj ma'ahu syai'uhu keluarlah bersamanya dampingi dia barengi Dampingi barengi hanya keluar, keluar bersama Sena Omar bin Abdul Aziz. Dampingi di tengah perjalanan, di lembah gitu mendapatkan ular mati tergeletak. Ular yang sudah mati bangkainya ular hanya Sena Omar turun dari kendaraannya menguburkan ular tersebut. Ular yang keletak di jalan tadi itu. Dikubur sama Zain Lalu naik kendaraannya berjalan. Eh, ketika jalan ada suara. nggak ada orang. Kalau nah, bahasa Arabnya hatif. Nah, makanya di hatif itu Arabkan ke telepon. Telepon itu hatif. Kenapa? Ada suara nggak ada orangnya. Ada suara Ya kharqa, ya kharqa Katanya Sena Omar Dan pendampingnya tadi itu Kita ini mendengarkan suaranya Tapi nggak ngelihatan orangnya Akhirnya kata Sena Omar Bin Abdul Aziz As'aluka billah ayuhal hatif Aku memohon kepadamu Dengan Allah ini permintaan seperti itu biasanya oleh orang Arab nggak mungkin ditolak. Asalak billah ya. Ini permintaan nggak mungkin ditolak sudah. Jadi kalau bahasa Indonesia itu orangnya sangat-sangat memohon. Yang nggak mungkin orang yang dimohon tadi itu menolaknya. Kenapa? Ini orang yang sangat memohon. Asalukabillah, aku meminta kepadamu karena Allah, dengan Allah atau demi Allah. Ayuhal hal hatif, Wahai suara yang terdengar tapi nggak ada orangnya. Kalau kamu memang orang yang bisa kelihatan, tunjukkan. Kalau tidak, sampaikan kepadaku mal Apa horko Kamu tadi menyebutkan ya khorko, ya khorko. Apa itu khorko? Kalau kamu bisa menampakkan dirimu, tampakkan sampaikan kalau enggak sampaikan apa itu khurqa akhirnya katanya suara tadi itu itu khurqa itu al hayyah allati ular yang kamu kuburkan ular yang kamu kuburkan itu namanya khurqa namanya khurqa Aku pernah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya pada suatu hari. Rasulullah ngomong kepada Kharqa ini pada suatu hari ngomong Rasulullah kepada Kharqa. Ya Kharqa tamuti nabi falatin eh ya kamu akan mati di padang pasir. Kamu akan mati di padang pasir. "Fa'id finuki ahli zamani. Yang akan mengemakamkan kamu yang menguburkan kamu ini ya, terbaik mukmin pada zamannya, pada masanya. Rasulullah mengatakan ini. Padahal Sena Umar bin Abdul Aziz dengan Rasulullah sangat lumayan jauh. Tapi Rasulullah sudah menceritakan itu hal yang apa yang sering terjadi. seperti Rasulullah mengucapkan salam kepada Sena Muhammad al Bagir. Sayyidina Muhammad al Bagir belum lahir. Belum lahir Sena Muhammad al Bagir. Tapi Rasulullah sudah menyampaikan salam, titip salam. Itu sudah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Sama dengan Kharqa ini Rasulullah ngomong kepada Kharqa Ya Kharqa tamutina bifalatim min ardi, minal ard ya. Sayyid finuki mu'mini ahli zamani ya. Khairu mu'mini ahli zamani Akan menguburkan kamu terbaik mukmin pada masanya nah, ini Sina Umar tanya Man anta yarhamukallah Siapa kamu? Huh? Mudah-mudahan Allah merahmatimu katanya. Siapa kamu? Kok kamu tahu? Nabi mengatakan kepada ini ular. Lah siapa kamu? Katanya Anaminal jin. Aku adalah sekelompok dari sekelompok jin. Tujuh. Aku dari salah satu jin tujuh yang dibaiat oleh Rasul SAW di lembah ini. Jadi, ada tujuh jin yang dibaiat oleh Rasulullah. lah aku salah satu daripada mereka. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah di pertemuan kemarin, bahwa ada jin Muslim, ada jin Muslim mukmin, seperti orang-orang yang beriman, seperti orang Islam, menjalankan apa yang harus dijalankan, menjauhi apa yang harus dijauhi nanti ya, aku termasuk salah satu dari tujuh jin yang dibayat oleh Rasulullah di lembah ini. Katanya saya Allah. Anta sami tahada min Rasulillah. Benar. Kamu mendengarkan ini dari Rasulullah. Temen kamu mendengarkan ini dari Rasulullah. Naam, iya. Fadamaat Aina Umar. Menangis Huh? Menangis, menangis, ya? terharu itu. Rasulullah sampai seperti itunya. Ya? Ucapannya itu khairu mukmini ahli zamani. Terbaik orang mukmin pada masanya. Yang menjadi saksi siapa? Rasulullah. Yang menjadi saksi terbaik Rasulullah bukan orang biasa. Nabinya Allah, Rasulnya Allah, kekasihnya Allah. Menyaksikan kebaikan Sena Omar bin Abdul Aziz Karena itu eh, Salah satu pemimpin yang adil Pada zamannya itu Atau pada seluruh zaman Itu Sena Omar bin Abdul Aziz Di antara pemimpin yang adil Anil Habib Ali bin, bin Hasan Al-Atas Awsani Ahadul Jinn anna tahaffadh min al-jin ala sittati ashkhas al-arus wal arusa wa tifil tifl wa khususan halata buka'i wal mumtali farahan wal mumtali huznan wan nufasa ya katanya lahib ali bin hasan al-attas aku diwasiati oleh salah satu jin untuk menjaga diri dari jin lewat enam orang. Nah, ya. Menjaga dari jin atas enam orang. Enam orang ini mudah, gampang untuk dimasuki jin, untuk diganggu jin. Lah, kita perlu menjaganya, ya, perlu menjaga, ya, menjadi penjaga enam orang dari jin. Siapa enam orang itu? Pertama al-arus wal arusa. Pertama dan kedua al-arus wal arusa. Mempelai laki, mempelai perempuan. Ya, mempelai laki, mempelai perempuan. Kemudian wa wa khususan halata bukai, anak kecil khususnya ketika menangis. Anak kecil khususnya ketika menangis. Wal mumtariq farohan, orang yang sangat senang orang yang penuh dengan kebahagiaan. Yang ke 5 wal mumtali' huznan. Orang yang penuh dengan kesedihan. Wan nufasa dan perempuan-perempuan yang haid atau nifas. perempuan-perempuan ya, yang haid dan atau nifas. Nah, ya, ini perlu mereka jaga ya. Ya, karena orang yang sangat senang itu lupa, orang yang sangat sedih juga lupa. Nah, perempuan yang health atau nifas juga banyak daripada mereka yang lupa, karena nggak sholat, karena gak baca Quran, kebanyakan daripada mereka kemudian akhirnya meninggalkan zikir, wirid, dan yang lain sebagainya. lah itu perlu dijaga, kasih penjagaan. Nah, karena itu, kalau diperhatikan. Uh, di antaranya di sekolah-sekolah itu yang kerasukan kebanyakan kebanyakan ya, itu yang lagi head ya, yang lagi head nggak orang nifas ya. nifas kan langsung metua dari sekolah ya, Spray langsung wis total ya. atau yang nifas

kalau lapo-lapo buka kelambini jenan, nah ini makro, nah, karena nggak ada siapa-siapa, kemudian telanjang makro. nah tapi kalau ada haja, ada keperluan dia buka baju, bukan buka baju ininya toh ya, buka aurat maksudnya. ketika dia ada keperluan buka aurat, nah, atau misalnya dia berada di kamar mandi mau mandi mau buka baju, mau buka auratnya, nggak nah, makro ini. tapi kalau nggak ada apa-apa mau terang aja. ada haja apa-apa. Panas. Hah. Oh, iso kipasan. Hah. Ini enggak buka misalnya. Ah. Jadi toyol lah nanti. Heeh. Maka hendaknya dia membaca bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallahu. La ilaha illallahu. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Kenapa bacaan ini Hifdun, penjagaan wasitrun dan penutup an jin, pandangan jin. Penjagaan dan penutup daripada ayunil jin sehingga jin tidak mampu melihat aurat dan tidak dapat mengganggu. Ya, nah, tidak dapat mengganggu. Indal jumhur anna mu'minil jin yusabun wa yadkhulunal jannah. Wagal Abu an najat Menurut pendapat banyak daripada para ulama bahwa yang beriman daripada jin mereka itu ketika melakukan kebaikan mendapatkan pahala masuk surga. Mukmin-mukminnya jin. Ya, orang apa yang beriman daripada golongan jin mereka mendapatkan pahala dan masuk surga. Tapi Imam Abu Hanifah dan Al-Layth mengatakan bahwa mereka tidak masuk surga. Ya. Tapi mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Dibebaskan dari neraka. Ya. Mukminnya jin bebas dari neraka, tidak masuk surga. Katanya Imam Abu Hanifah dan Al-Layth. Tapi menurut pendapat banyak daripada para ulama, mereka mendapatkan pahala dan masuk surga. Wallahu alam. Assalamualaikum salamun wabarakatuh khitam Alaikum hai babana ya kiram Wa man ونورا لنا بين هذا الانام سكنتم فؤادي ورب العباد وانتم مرامي واقصى المراد Tus Idoni Bisafuil Widat Wahal Tamnahuni Syarifal Maqam Ana Abdukum Ya Uhailal Wafah Wa fi kurbikum marhami wa shifa Fala bitulil jafa Wa munnu walau اموت واحيى على ربكم وذل للدايكم وايشي بكم ورا تحي راجا قربكم wa ajmi wa qasdi ilaikum dawa fa la is tu in kana kalbi sakan ila al ba'di an ahli wal watan wa man hu بهم في الهشاق قطان وخامر مني جميع العظام إذا مر بالقلب ذكر الحبيب وذاك الكثيب يميل كمائل القضيب الرطيب ويهتز من شوكي والوران أموت زرت ذاك الفنا وتلك الخيام وفيها المنى ولم ادن يوما مع من دنا للاثم المحيا وشرب الم

بربي وحسبي به يا غلام عسى الله يشفي ولي السدود بوصل الحبايب وفك القيود Quan Far bihim kari wado ya jodo alam يا يشاء بالمرام والحمد لله رب العالمين. اللهم صلي افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكر وفلا ذكرك وذكر الوافلون اللهم صلي افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك. Hidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Wa adzada kalimatik Wa midadak kalimatik Kullama wa zakaradzakiruan Wa ghafalan zikrika Allahumma salli awdala salatin ala as'adi makhlukatik Hidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Wa adzada Wa kalimatik وقد ذكر ذاكر ذكرك وَذِكْرِ الغافلون ربنا فَأْنَا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثي وذكر رَبِّ وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتك يا علماء نهضى بالخير ونخفى كل شر واصل لنا كل شؤان واقر بالرضا منك العيون واقضي انا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل منون واغفر واشكر انت اكرم من ستر وصلاة الله تعش المصطفى من إلي الهك دَآَنَا والوفا بكتاب في الناس شفا وعلي الآل الكرام شرفا وعلى الصبي المصابه الغرر اللهم أهدنا بهداك وأجعلنا ممن يسار في رضاك وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وأسكن الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضتك جميع اموري اللهم يا اليم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقض جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي Wa tajawas an khati'ati wa sallati Wa jami'a hasanati Wa samini fi ma'mada wa ma'yati Wa bila najati Fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak Ragibun fi ridhak Musaslimun li kadak Fa ketubni واسلبي سبيل هداك والهكني باشياك اللهم ارسلني بمن يرسلني اليك واجمعني بمن يجمعني عليك واسلني لي من الاعمال الصالحات ما يجيب سلف لديك. صلى <applause> الله على سيدنا محمد وعلى الرسول الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاذهب بند القبول والقبال وصلاح كل حال الحضر سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله. وأبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام ومجمل أبي وسوي رسول الله وأهل بيتي وذريتي وأصحابه وتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع أولياء الصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين وفزين وعيمت المستهدين من مقلديهم جمل مسلمين في الكتب النافعة سيدنا الله وجدار أبي حامد محمد أبو الغزالي وأسوله مافروه وشيخهم الشايخين ومن حبيب بهم ولا حسين ماجر الله محمد الدين سوي احمد سن علي بن بدر بن احمد سن البجيل المقدم محمد بن علي بن علوي وسنه <applause> الشيخ عبد الرحمن السجاو ابن مسكرار ومن المخضار واخوانهما ولحي عبد الله يدروس ابن ابي بكر الدين والذي فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سالم اخيه بن سالم بسم أحمد بن محمد محمد الحبيب الشيخ عبد الرحمن محمد عبد الشيخ مولى عاصم يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن عباس ويومار بن عبد الرحمن عطاش الشيخ بن عبد الله بارك بن شاد وغوث الاباد والبلاد والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد واصولهم وفروعهم من الشيخين من المدرسين من المدرسين ومحبين من المدرسين بهم

وتلاميذه من المدرس المحبين من المدرس النبي من الروح والدينا ووالدكم وامتنا وامتكم وامت المسلمين من الروح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق لنا وعباد اهل هذه البلد من اهل لا اله الا الله واحد من الميدين بحقهم على الله واسرع من ان الله ان الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويرزقنا النظر الى وجهك الكريم ويحشرنا في النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يرنا الحق حقا ويرزقنا تيبا ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا الزنبا على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من هو صلى الله عليه وسلم وعلى من هو وما قصرنا وما تربطنا وعلى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه.

اللهم نهزي قلوبنا عن تعلق <applause> بمن دونك واجعلنا من قوم تحب وما يحبونك وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الحمد لله رب العالمين